juga keras telah terjadi penodaan agama. Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 0253 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 garis miring Bareskrim, yaitu pada tanggal 17 April 2021. Ada salah seorang warga masyarakat yang melaporkan terkait dengan viral video tersebut. Tentunya Polri sedang berusaha keras untuk dapat menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Polri, pertama, Polri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Interpol. Karena patut diduga yang bersangkutan ada di luar negeri. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Kemudian, selain langkah-langkah yang koordinasi tadi, Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi ahli terkait dengan beredarnya video tersebut. Saksi ahli yang telah diperiksa oleh Bareskrim, pertama saksi ahli bahasa, kemudian saksi ahli sosiologi hukum, kemudian saksi ahli pidana. Ini telah dilakukan pemeriksaan, yang tentunya keterangan-keterangan saksi ahli ini sangat berguna bagi penyidik untuk memastikan kasus yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya, Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk menerbitkan red notice. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, Polri telah dan sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Yang terpenting, masyarakat jangan terprovokasi dengan beredarnya video ini. Yakini, Polri bersama instansi lainnya sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus yang terjadi.